Raga ngerojong program pemerintah daerah di Nawidang Atikan, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Sumedang ngokolaken kagiatan Basnas Goes to School anu masrakeun santunan waragad Atikan anu niti samiliar. Eta ketakta diapresiasi ku Bupati Sumedang dumeluyu karena udagan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketua Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas Kabupaten Sumedang Ai Subhan ngeceskeun waragad atau santunan atikan di dadasaran ku Undang-Undang Nomor 23 ngeunaan tanggung jawab lebah nguniangkeun perencanaan, pelaksanaan sarta evaluasi turta pelaporan di bidang penghimpunan, pendistribusian tur pendayagunaan zakat, infak katut sodako. Kukituna Baznas Kabupaten Sumedang ngokolakeun kagiatan Baznas Goes to School anu udaganana ngaronjatkeun kualitas atikan di Kabupaten Sumedang. Kudipasrahkeunana eta bantuan atawa santunan teh, Baznas satekah pola ngalakonan pancen turta tanggung jawabna, minangka badan anu boga kewajiban ngaraharjakeun umat, boh tina pemberdayaan zakat widang konsumtif, boh tina widang produktif. Pak, ini gimana untuk kerjasama siapa aja, Pak? Jadi ini adalah salah satu inovasi dari kami Baznas, program inovasi Baznas terkait dengan permasalahan pendidikan hari ini. Jadi kami itu ingin keinginan itu membantu pendidikan besar, tapi mungkin karena keterbatasan seperti program hari ini, akhirnya kami membuat sebuah program inovasi yaitu yang dinamakan Baznas Goes to School. Program ini salah satunya di samping tidak sekedar penghimpunan infak sedekah di siswa, tapi juga ini sebagai pembelajaran karakter siswa bagaimana membangun empati, kepedulian antar siswa. Jadi dengan tagline dari kita untuk teman kita, di sekolah tersebut ada penghimpunan infak sedekah, kemudian hasilnya melalui pijat sekolah langsung disalurkan di sekolah tersebut. Jadi saya tidak ingin mendengar lagi ada siswa yang karena sepatunya rusak harus nunggu ke Baznas katakanlah 1 atau 2 minggu. Tapi bisa diselesaikan di sekolah masing-masing yang sudah melaksanakan program Baznas Goes to School. Dan tentunya program ini tidak sembarangan bagi mereka yang memang mengajukan sebagai UPJ. Karena kita itu Baznas, tadi saya sampaikan, lembaga pemerintahan yang struktural dilindungi undang-undang, salah satu tugasnya menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah. Dan kami memberikan surat UPJ, unit pengumpulan zakat, sebagai kepanjangan tangan bagi kami di sekolah-sekolah untuk melakukan kegiatan penghimpunan. Ai Subhan nandeskeun eta bantuan zakat tina widang konsumtif teges memiti dikurangan. Baznas Kabupaten Sumedang leuwih museur karena pemberdayaan zakat tina widang produktif. Sajroning itu Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir netelakeun dirina ngapresiasi kagiatan anu dikokolakeun ku Baznas. Pangna kitu eta program teh luyu karena slogan Sumedang cerdas sarta udagan nagara nyaeta mencerdaskan kehidupan bangsa. Kukituna pamarentah Kabupaten Sumedang kacidang ngarojong ketak anu disorang ku Baznas Kabupaten Sumedang. Apresiasi kegiatan Baznas ini dalam rangka meringankan masyarakat di bidang pendidikan dengan program Sumedang Cerdas, bagaimana Baznas memberikan bantuan untuk siswa dari mulai SDMI sampai dengan perguruan tinggi untuk meringankan beban mereka dalam menjalankan pendidikannya sehingga bisa tamat, bisa selesai. Adapun bantuan ini setidaknya bisa nama-nama untuk beli buku, beli tas, beli baju sekolah, seragam, dan sebagainya. Dengan jumlah yang sangat banyak, sedikit 300 orang, dengan tahun pendengar ini setidaknya saya yakin akan meringankan beban mereka sehingga bisa nyaman, tenang dalam menjalankan pendidikannya. Sajeroning itu dina hambalan SD, anu nampa santunan nitih 1435-an, hambalan SMP, MTS, nitih 487-an, hambalan SMA, SMK, tur MA, nitih 400-an, sarta dina hambalan paguron luhur 86-an. Diki Guntara, Bandung TV.